Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sehat. Alhamdulillah sehat. Kok semangat kan ya? Semangat. Bagus. Tahu tak ini kita nak belajar apa? Tidak tahu lah kan. Maksudnya tak begitu lagi mau belajar apa kan. Okey. Nampak petang baik tu? Nampak. Okay. Itu petang baik lah. Macam mana petang baik biasa kan? Ada terfikir macam mana petang baik biasa kan? Besi, okey. Besi. Dia besi lah. Okay. Material besi. Ya, okey. Besi. Macam mana satu besi? Dia panjang, dia boleh jadi pendek. Potong. Ya, potong. Besi kita potong. Jadi setiap benda yang besi, kita tahu kan apa yang kita nampak dalam sekeliling kita ada besi, mesti ada yang potong. Potong ni tak sepenuhnya besi. Buah pun kita potong. Yang kertas pun kita potong, gunting. Kek pun kita potong. Betul. Jadi hari ni saya nak fokus ke satu. Okey, iaitu kita nak potong mana? Pemotongan thermal, pemotongan haba. Kan? Menggunakan haba. Okey, jadi minta dua-dua boleh keluarkan food. Tengok slide. Okey. Okey. Okey, kita akan tengok dalam slide tu ada dua jenis pemotongan thermal. First sekali, dan pemotongan menggunakan oksiacetylene, dan yang kedua menggunakan pemotongan plasma. Okey, dalam pemotongan apa ni yang kita belajar ni dan yang dia fikir ni ada dua ya, iaitu pemotongan oksiacetylene dan pemotongan plasma. Jadi kita nak fokus pada dua ni, tapi hari ni saya nak utamakan kepada pemotongan oksiacetylene. Okey. Okey, hasil pembelajaran yang kita boleh dapat dari pemotongan oksiacetylene ni pada hari ni ialah kita nak menerangkan konsep prinsip macam mana cara nak potong guna oksiacetylene. Dan yang kedua, kita nak menyatakan keperluan asas untuk kerja pemotongan. Ketiga, menamakan bahagian kelengkapan. Yang keempat, menamakan alat pembesin muncung. Yang kelima, menyatakan faktor mempengaruhi kualiti hasil pemotongan. Dan juga yang keenam, menerangkan langkah kerja bagi membesihkan kerja memotong. Okey, apa tu prinsip pemotongan oksiacetylene? Kalau kita nak tengok sini, prinsip pemotongan oksiacetylene, kita tengok slide kan, logam dipanaskan pada suhu pencucuhan dengan penyediaan oksiacetylene. Okey, jet oksigen tulen dihadirkan pada logam panas dan tindak balas kimia dengan sebagai pengoksidaan. Okey, bila oxidation atau pengoksidaan ini berlaku dengan cepat dipanggil pembakaran. Kalau di seluruh dipanggil apa? Bukan. Dipanggil rusting, pengaratan. Betul tak? Kalau tindak balas oksigen berlaku dengan cepat dipanggil pembakaran. Kalau di seluruh pekaran lah. Kalau kita tengok macam kita letak besi dalam air, slow guna oksigen, dia akan jadi karat. Sebab tu lah, bila slow, lebih karat, bila laju, dipanggil pembakaran. Okey. Okey. Bila kita potong menggunakan haba, dia akan jadinya sangar. Sangar ni maksudnya kesan nak kata haba tu dan yang panas tu kan. Dia akan jadi keluar dari tu dan oksigen akan berniup atau menolak sangar tu. Untuk dia jadikan satu proses pemotongan lah, untuk potong satu besi tu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok keperluan asas untuk kerja pemotongan. So terdapat empat keperluan asas untuk kerja pemotongan ni lah. Satu ialah suhu pencucuhan. Okey. Apa tu suhu pencucuhan? Suhu pencucuhan tu ialah initial temperature, yang bahan mestilah suhu dia rendah daripada takat lubuk logam. Bahan mestilah rendah daripada suhu takat lubuk logam, baru proses pemotongan tu akan berjaya dilakukan lah. Okey. Dan seterusnya adalah suhu lubuk oksigen mestilah lebih rendah daripada logam supaya dia boleh tiup. Okey. Ini sebab ada satu oksigen dia akan tiup
proses pemotongan tu lah untuk jadikan satu potongan lah. Okey. Yang seterusnya adalah tindak balas pengoksidaan terhadap oksigen mestilah cukup untuk mengekalkan suhu dan sebenarnya tindak balas gas yang minima untuk oksigen yang boleh lah. Okey, seterusnya kita akan tengok peralatan oksigen. Okey, semua boleh bagi tahu tak apa yang terdapat dalam peralatan oksigen tu? Oksigen tank. Lagi? Oksigen tank. Betul. Lagi? Betul, ada valve. Ada valve. Lagi? Regulator. Ada regulator. Lagi? Torch. Okey. Apa tu torch? Torch tu dalam bahasa Melayu sumpitan lah. Atau tempat di mana campurnya gas oksigen dan juga oksigen disatukan dan akan mengeluarkan api yang kita nak potong tu lah. Okey. Senang ya, dalam peralatan untuk motor ni dia mesti ada tank oksigen, tank acetylene, dia ada torch, lekat potong dan regulator tu lah. Regulator tu sebagai apa tu untuk mengukur berapa banyak kita nak pakai oksigen dengan acetylene punya gas lah. Okay, kita tengok next step. Okay, dekat situ ada torch. Okay, torch lah. Tengok lah, ini ada torch. Dia buka macam tu lah. Okay. Betul, kita tengok sama dengan slide kan? Sama, betul. Okey. Letak ini ya. Okey. Saya nak boleh tak saya tunjuk, boleh nyatakan tak apa bahagian yang terdapat kepada A, B, C, D dan E? Boleh. Okey. A ni apa? Muncul sempitan. Ya betul, muncul sempitan. Okey, B? Injak kawalan acetylen. Okey, C? Injak kawalan oksigen. D? Tuil oksigen. Okey, tuil oksigen. Dan E? Propanas. Okey. Ini adalah sebahagian daripada sumbitan penyempat. Okey. Dalam inilah tercampurnya ada dua bahagian iaitu gas oksigen yang dimasukkan dan juga gas acetylene. Dia akan bercampur dalam ini dan akan keluarkan melalui muncul sumbitan. Jadi gas yang gas yang bercampur di dalam ini akan menghasilkan apa api dan keluar dia akan memotong lead lah. Okey. Jadi konsep kan gas tu gas oksigen dan gas acetylen dia akan bercampur di dalam tube prapanas dan akan mengeluarkan apa? Mengeluarkan api yang akan memotong pelik besi kita lah. Okey. Okey, next kita tengok keselamatan dalam pemotongan. Jadi kita nak potong ni mesti kena ada keselamatan lah. Kita tak boleh sesuka hati memotong pelik tanpa menggunakan oksigen sendiri lah. First ialah kita kena gunakan jangan guna lebih daripada 1.7 daripada tank oksigen dan juga tank acetylen. Sebab apa? Apa maksud 1.7? 1.7 kandungan daripada tank gas oksigen acetylen. Sebab apa? Tak boleh habiskan kan? Dia tak boleh habiskan. Sebab apa? Sebab pressure tekanan rendah. Bukan. Okey. Dia tak tahu kan? Okey. Dia kalau kita gunakan terlalu banyak dengan gas oksigen dengan acetylen, dia akan menyebabkan ujung muncung ni tersumbat. Sebab kita terlalu banyak menggunakan oksigen dan juga acetylen. Okey. Muncung di sini akan sumbat. Bila kita sumbat, dia akan merosakkan pelik ataupun kita punya potongan ni tak jadi cantik lah.
dan juga boleh menyebabkan meletup-letup lah. Maksudnya kita bila kita potong tu pupuk meletup-letup lah. Maksudnya tak stabil. Oksigen oksigen dengan ACT yang bercampur tu tak stabil. Sebab apa? Sebab depan muncul tu lebih kurang bentuk dia macam ni lah. Kan? Tengah dia ada satu, lepas tu dia kecil-kecil. Okay. Okay. Campuran dia, sini ialah gas oksigen. Ini adalah campuran yang terjadi ni pula oksigen dan ACT. Dan dua gas. Gas oksigen dan gas ACT. Jadi tengah ni oksigen, yang ni campuran gas oksigen dan ACT. Jadi yang salah satu ni sumbat ataupun banyak sumbat, pemakanan tak jadi dengan elok lah. Kita nak potong tak jadi lah. Sebab dia dah tersumbat banyak lubang. Okay. Okay, next kita akan tengok bila kita nak gunakan oksigen, kita nak keluarkan gas oksigen dengan ACT. Kita tak boleh melebihi 15 PSI. Kita tak boleh beli 15 PSI. Sebab apa? Sebab kita tak nak dia tak stabil lah. Nanti dia jadi gas tu tak stabil dan mudah terurai lah. Dan boleh menyebabkan letupan kalau kita guna lebih oksigen ataupun lebih acetylene daripada keluarkan dalam tank tu lah. Okay. Next, kita tengok prosedur macam mana kita nak menyalakan api. Macam mana kita nak menyalakan nyalaan lah. Pakai mancis. Ha? Betul. Pakai mancis. Satu, pakai mancis. Betul. Okay, sebelum tu saya nak buat satu cerita lah. Saya nak cerita pengalaman saya. Dulu saya kerja kilang lah. Dulu saya kerja kilang. Saya nak cerita pengalaman. Kat kilang memang kita selalu guna lah osi SFD ni. Dia panggil osi kata lah, pemotongan osi. Jadi kita guna osi SFD ni mudah. Dia sangat mudah lah untuk digunakan. Sebab dia boleh bawa di muatan tempat. Just oksigen tank tu dengan acetylene tank tu kita letak dalam tempat dan troli dari hand. Jadi kita boleh pakai kat mana-mana tempat. And even tempat tinggi sekali pun kita boleh pakai. Sebab apa? Kat mana kita nak pergi benda tu berat? Macam mana kita boleh nak bawa pantang? Pipe. Hose. Hose, ya betul. Betul. Tepuk kan? Hose, ya. Kita boleh pakai hose yang panjang lah. Jadi kat kilang tingkat plan tu memang tinggi lah, dalam 4 tingkat, 5 tingkat. Jadi kita boleh tarik hose yang pantai, benda tu kita boleh letak kat bawah. Okay. Lepas tu dekat waktu kat sana, jadi istri ni selalu kita akan potong plate-plate yang tebal lah. Kalau plate yang nipis, kita jarang potong. Sebab apa? Sebab kalau kita potong plate yang nipis, plate tu akan beku sebab terlampau panas. Jadi plate-plate yang nipis yang bawah daripada 5mm, bawah 3mm, kita akan guna pemotongan guna grinder saja. Itu pemotongan yang mudah. Tapi bila tebal, kita terpaksa pakai osi kata lah. Seperti contoh IB, kita pakai osi kata. Plate yang lebih daripada 6mm, kita akan gunakan osi kata. Selalunya kat kilang memang kita akan gunakan pemotongan osi ni lah, untuk memotong B apa semua tu lah. Okay, tu sebagai rasakan atau pengalaman saya lah guru waktu dia kerja kat kilang kan. Okay, kita sambung boleh. Macam mana nak proses step by step untuk menyediakan nyalaan tu? Kalau tak pakai mancis, pakai apa? First kali, okay, dia nak tahu dulu. Kita kena pastikan silinder tu tutup. Maksudnya pastikan silinder gas tu tutup dulu semua. Pastikan silinder gas tutup. Lepas tu pastikan injak sebitar api ni pun ditutup. Pastikan ditutup dulu. Okay, next kita boleh buka injak silinder perlahan-lahan. Jadi bukan buka kat sini, kita buka dekat tong silinder. Kat belakang ni kita ada satu tong kan, satu tong oksigen, satu tong acetylene. Okay, kita akan buka. Kalau tengok Pak Lantan tadi kan, kita akan buka injak oksigen dengan acetylene. Sikit demi sikit lah, tak boleh buka terlalu banyak. Kita buka sikit demi sikit. Okay, next laraskan tekanan. Yang ketiga, buka oksigen pada sebitar api. Okay, lepas dah buka tu, buka injak ni lah. Dua-dua injak ni. Tapi kita kena mulakan dengan buka sikit dulu. Sikit supaya gas oksigen dan juga acetylene dia bercampur sikit. Okay. And then kita akan lebihkan buka gas acetylene dulu. Sebab apa kita buka gas acetylene dulu? Tak tahu. Tak tahu. Kalau kita buka oksigen dulu, dia tekan buka.
Kenapa? Sebab apa? Dia akan meletup letup. Ha? Sebab apa? Sebab kita tak ada acetylene lah. Kita kena buka acetylene dulu. Lepas tu baru kita nyalakan api. Boleh tak nyala kalau buka acetylene dulu? Boleh. Sebab apa? Sebab kita kat luar ni dah ada oksigen. Oksigen di luar dah membantu. Dan sebagai macam oksigen kat dalam ke, kita buka acetylene dulu, kita nyalakan api. Dan memang boleh nyala lah, tapi api tu takkan tajam lah macam yang kita nak. Dia akan keluar banyak jelaga lah. Jelaga hitam kan. Jadi kat situ, lepas bila kita buka acetylene, baru kita ejas gas oksigen sampai api dia yang macam kita nak lah, api tu mesti tajam. And adalah, itu nanti kita tengok amali. Nanti kita buat amali, kita boleh nampak depan-depan lah macam mana api yang kita perlukan untuk proses pemotongan. Okay. Okay, macam mana kita nak keluarkan api tu? Macam kata tadi, kenapa tak boleh guna mancis kan? Boleh, mancis boleh. Tapi susah sikit lah nak mancis, nak dalam goreng-goreng dulu kan. Tapi kat dalam je, kami guna lighter lah, lighter. Tapi untuk kamu, konsep belajar ni, kita tak pakai lighter lah. Kalau kamu bawa lighter, kita anggap kamu mokok pula kan. Jadi kita tak bawa lighter lah, kita pakai penggoreng sapi. Pemecik api penggoreng sapi. Tengok penggoreng sapi tu boleh tengok dalam kata apa? Dalam YouTube ada, dalam gambar pun ada. Dia lebih kurang dia ada macam satu cylinder kecil. Lepas tu dalam ni dia ada macam satu carbon. Lepas tu ada satu yang akan goreng dengan dia lah. Macam dia satu kata apa? Kapit tu dah. Bila dia bergerak kan, dia akan keluarkan spark kan. Jadi bila spark tu kena dekat sini, sini akan boleh api kan. So bila kita belajar, memang kita akan guna pemetik api ni ataupun goreng api ni. Okay. Okay, next, macam mana kita nak memadam jalan kan? Tadi kita dah nyala kan? Macam mana kita nak padamkan dia? Tutup oksigen dulu. So kita akan tutup, hijab oksigen terlebih dulu kan? Kalau kita tak tutup oksigen, dia akan meletup kan? Dia bukan nak meletup, orang macam puk-puk macam tu meletup sikit lah. Jadi kita akan tutup, hijab oksigen terlebih dulu. Lepas kita tutup hijab oksigen, baru kita tutup acetylene. Macam tu lah jawapan. Tutup oksigen dulu, baru kita tutup acetylene. Masa buka, kita buka acetylene dulu. Oksigen, kita tutup oksigen dulu baru acetylene. Okay. Okay, seterusnya kita tengok ni tu macam-macam jenis hasil potongan lah. Bila kita potong tu nak tahu teknik potong yang betul, semua ada dalam slide lah. Dan tunjuk lah kamu bagaimana teknik potong yang betul, pergerakan, kelajuan memotong kalau terlepahan, kalau terlalu laju, kalau oksigen terlebih, macam mana kesan dia kan? Macam mana kalau tip terdekat, tip ni masa muncung ni lah. Kalau terlalu dekat dengan bahan nak potong tu apa jadi ada kesan-kesan dia. Yang terbaik ada gambar dalam slide, kita boleh tengok dalam slide lah. Okay, and lastly kita tengok kita nak kena macam mana cara kita nak cuci muncung ni. Macam saya kata, kalau tersumbat macam mana kita nak cuci. Ini depan pada gambar raja, depan muncung lah. Jadi macam mana kita nak cuci? Pakai sabun. Kita pakai pencuci tip. Pencuci tip, boleh tengoklah saiz. Pencuci tip tu ada macam-macam saiz dia. Last kali tu, dia ada macam-macam saiz. Jadi, pencuci tip tu, kita akan masukkan itu sini lah. Yolok je lah kan. Gosok cuci. Dalam tetek tip ni lah. Masuk cuci. Okey. Cuma bila kita colok masuk cuci dalam berapa seminit atau 2 minit, bila kita bersih kita akan try yang dia balik lah. Kalau kata tak meletup-letup, buka dalam sana, maksudnya kena dia dah bersih lah. Okey.
Lepas ni saya nak tanya lah, bila kita potong, kita akan menghasilkan satu curve. Tahu tak curve tu apa? Tak tahu. Curve tu adalah satu hasil potongan. Kita potong dari si width ataupun jarak yang kita potong tu, itu dipanggil curve. Contohnya ni lah, ini satu blade si. Okay, satu blade si kan. Bila kita potong, kita potong, dia akan terputus lah, betul? Betul. Ha. Kesan putus ni, width ni dia panggil curve. K-E-R-F. Curve. Ha. Curve. Maksudnya hasil potongan besar ni, dia panggil curve lah, size ni. Size hasil potongan ni. OC hasil diri lain, pemotongan lain, lain size kan. Mungkin dia besar lagi, mungkin kecil lagi. Ha. Tu panggil curve lah. Jadi curve. Kecil lah apa cikgu? Yang kecil kita guna laser. Laser, size dia kan? Size dia kita tengok dalam slide, dalam kuah dia. Okey. Paling besar? Ha? Paling besar? Paling besar, tak silap saya pakai plasma tu. 0.3 something lah, 1 bin lah. Posisi kata ni masih kecil dia. Okey, sebagai bentuk cikgu dah tanya cikgu. Haa, okey. Yang kita cuci apa sumbitan tu, okay, kita nak cuci dia dari apa? Sebab dia gas, kita nak cuci dari apa? Okey. Dia nak cuci dia apa? Sebab gas dia bercampur lah. Kelamin gas acetylene dan nitrogen. Dan juga acetylene, dia ada jelaga. Tak jelaga? Kalau kita selalu pakai kapat, asap tu. Bukan asap, ada jelaga. Lebih daripada dulu kalau kita pakai jenis kapat, kita tengok atas, dia hitam kan? Cahabu hitam kan? Itulah jelaga. Jadi benda ni bila dah termasuk dalam muncung ni, muncung ni saya kecil. Saya dah memang kecil, saya lubang ni. Jadi jelaga tu kadang-kadang akan menyebabkan lubang ni tersumbat. Memang memang kan kita pakai lama, setakat sekejap pakai tak salah. Kalau dah berbulan-bulan pakai, memang akan jadi jelaga tu akan jadi sangkut. Tapi better setiap kali kita nak guna, baik kita cuci lah. Kita cuci. Baru kita lebih baik lah untuk kita nak buat proses pemotongan. Okay, sebagai bentuk kelas kita mungkin sampai sini ya. Okay, sebagai bentuk kita tulis rumusan apa yang dapat daripada hasil pembelajaran kita kali ni. Okay, apa hasil yang kita dapat belajar hari ini? Cara-cara penyediaan setup untuk membuat OC apa tu? OC acetylene. OC acetylene. Betul. Tepuk tangan sikit kawan. Okay, lagi apa yang perlu saya dapat? Cara prosedur yang betul untuk menghidupkan menghidupkan gas dengan acetylene. Kena hidupkan acetylene dulu baru gas. Betul. Betul. Okey. Memang banyaklah apa yang kita dapat hari ni kan. Yang ni ialah sebagai satu teori je lah. Tapi lepas ni kita akan pergi buat mandi lah. Bila buat mandi macam mana? Hari ni saya tak jawab macam cara nak potong. Hanya sebagai macam mana kita nak jadikan api, macam mana tutup api lah. Cara potong saya tak jawab ni. Jadi cara potong saya rasa better saya ajar kamu direct lah. Kita akan tunjuk Amali lah. Amali, kamu nampak cara potong, kamu cuba sini cara potong. Okey, itu untuk Amali. Lepas ni kita buat Amali lah. Sebab pertama ini untuk teori sekejap ya. Lepas ni kita akan fokus pada Amali, cara potong, cara api. Macam mana api yang diperlukan, besar atau kecil untuk asal potong. Okey, sebagai untuk persediaan untuk back minggu next week, saya nak kamu cari fungsi-fungsi muncung, fungsi-fungsi peralatan ya. Fungsi A tadi, B tadi, C tadi, D tadi, dan juga apa fungsi injak oksigen, alat tekanan gas tadi. Jadi kan saya sebagai satu segmen lah. Okey? Okey. Saya rasa yang itu saja untuk kelas hari ini dan untuk kelas teori lah. Lepas ni dia bukakan bakar, kita nak buat balik motor. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih.